Berikut ini cara mengaktifkan menu aksesibilitas di HP Tecno. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian klik di bagian pencarian, kalian tulis saja aksesibilitas. Nah, kalian tulis aksesibilitas ya. Nah, kalian tulis seperti ini agar lebih cepat. Nah, masuk ke aksesibilitas, kalian klik yang di bagian ini, aksesibilitas yang fitur spesial ya. Nah, jadi kita akan dibawakan ke bagian aksesibilitas ini, kalian gulir ke bawah. Nah, ini dia untuk menu aksesibilitasnya, kalian bisa klik di sini. Ataupun untuk cara yang biasa atau cara manual, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, kalian pilih fitur tambahan atau fitur spesial. Lalu selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah. Nah, ini ada yang namanya aksesibilitas ya. Kalian klik di bagian aksesibilitas. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, ini dia menu aksesibilitasnya, kalian klik aja. Kemudian aktifkannya di sini di bagian pintasan menu aksesibilitas. Lalu klik izinkan. Lalu klik mengerti. Nah, di sini sekarang menu aksesibilitasnya sudah aktif, sudah muncul. Nah, di sini bisa mengambil screenshot, kemudian bisa mematikan HP ataupun merestart dari sini, kemudian masih banyak yang lainnya yang bisa kalian manfaatkan. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan menu aksesibilitas di HP Tecno, semoga bermanfaat.